Geng? Hah, Geng? Lu kenapa, Geng? Sedih banget kelihatannya. Oh, iya nih, Bos. Sugeng benar-benar udah capek, Bos, mau cari cewek enggak dapat-dapat. Apa emang sudah takdir ya, Bos, Sugeng harus jomblo seumur hidup? Ya elah, Geng, cewek mulu perasaan. Emang kriteria lu kayak gimana sih? Biar gua bantu dah. Oh, yang benar, Bos. Ah, si Bos suka bercanda. Udah berapa kali katanya mau bantuin tapi enggak pernah jadi. Iya beneran, kali ini gue beneran. Emang kriteria lu kayak gimana sih? Sugeng mah gak mau muluk-muluk, Bos. Cuman satu aja kriteria Sugeng, gak susah-susah, Bos. Pokoknya Sugeng itu suka sama cewek-cewek Jepang, Bos. Waduh, perasaan udah gue beliin kaca dari kamarnya. Maksudnya, Bos? Enggak. Oh gitu jadi ya. Gimana ya? Oh atau gini aja, Geng, daripada lu mikirin cewek hayalan lu itu yang pasti gak bakalan dapat, mending lu main Honkai Impact 3, Geng. Karena karakternya di sini cantik-cantik sama kayak cewek hayalan lu itu, Geng. Oh? Yang bener, Bos? Iya, lu gak percaya banget dah. Nih, gua jelasin nih. Nah, jadi Honkai Impact 3 ini adalah game anime action 3D yang sudah ada sejak 5 tahun lalu, Geng. Yang pasti udah banyak banget dah yang tahu game ini ya. Dan game Honkai Impact ini punya animasi, musik tori, dan gameplay yang mantap banget, Geng. Karena banyak banget hal menarik yang bisa kita lakukan di dalam gamenya. Apalagi pada tanggal 6 April nanti, bakal ada update besar-besaran yang menurut gua ini cakep banget pokoknya. Jadi yang pertama akan ada karakter baru yang bernama Valkyrie Quicksand. Karakter ini akan dikombinasikan dengan gerakan tarian dan baju bak seperti diva penari, cuy. Dan gameplaynya juga sama, jadi setiap langkahnya dia akan bergerak seperti menari dan diiringi dengan musik, cuy. Mantap banget dah pokoknya. Nah lalu aktivitas baru nih, nanti di dalam gamenya bakalan banyak banget kucing-kucing lucu, cuy. Dan juga nanti di different event mode kita bisa mencetak emblem Sixel yang bisa kita tukarkan di toko event menjadi kristal, Valkyrie Quicksand Fragment, pakaian Immortal Blade Uniform Valkyrie Quicksand, dan masih banyak yang lain, cuy. Dan di update nanti juga kita bisa mengontrol Chibi Valkyrie untuk bertarung satu sama lain, cuy. Terus di Ronde Homeworld nanti bakal ada 4 peta baru dengan 2 sistem kompetisi, cuy. Dan bakalan banyak banget avatar yang bisa dipilih dan juga bakal ada sistem emoji yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi di dalam gamenya, guys. Gokil banget kan? Dan gokilnya event ini tidak hanya membagikan kristal, guys, tapi Valkyrie Quicksand Fragment dan banyak lagi, coy. Jadi kalau sebelumnya kalian melewatkan pakaian ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendapatkannya, coy. Nah yang terakhir bakalan ada new outfit, guys. Jadi nanti bakalan ada 2 bundle baru. Salah satu nama bundlenya itu Peachy Spring, guys. Warnanya merah muda dengan kombinasi ikan terbang yang melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan, cuy. Lalu outfit yang kedua namanya Throne of the Music, guys. Tampil dengan jaket kulit, rantai logam, dan burung poni kecil diikat pinggang dan topinya, cuy. Yang ini rada lebih rock and roll dari yang sebelumnya ini, guys. Nah jadi langsung aja download Honkai Impact 3 sekarang dan jangan lupa gunakan kode promo gua, guys. Supaya apa? Supaya kalian dapat 30 kristal gratis, 2888 astrite, dan 1 kartu percobaan karakter secara gratis, coy. Mantap banget kan? Seperti biasa link downloadnya udah gua taruh di deskripsi dan juga di pin komen. Let's go. Oke bro, balik lagi sama gua Bre Gaming di game Free Fire lagi dan lagi, guys. Nah jadi di video kita kali ini gua bakalan prank streamer lagi, guys. Tapi di sini ada nama baru nih untuk konten ini, guys. Namanya itu Sukses, teman-teman. Sugeng suka kasih streamer sawer. Itu bukan ya?
Ya pokoknya itu guys, kayak gitu ya. Di konten ini kita bakalan sawer streamer guys. Kita bakalan kasih dia challenge, dan kalau berhasil kita bakalan kasih dia reward guys. Ya gak besar-besar banget ya, tapi yang penting ikhlas ya. Nah jadi konten ini disaranin sama Sugeng sebenarnya guys. Jadi di bulan puasa ini Sugeng mau berbagi rezeki ya, walaupun sedikit. Sugeng ya, bukan gua guys. Kalau gua gak ada uang guys. Kalau Sugeng kan dia ada penghasilan dari hasil padi dia, teman-teman. Dari hasil panen padi dia, dia mau sawer-sawer streamer guys. Karena bulan puasa ini, teman-teman. Jadi dia nggak mau uangnya itu dimainin slot atau nyawer biduan ya. Jadi dia mau sawer streamer aja guys, kata dia nih. Nah jadi gue itu sudah dapat guys streamernya. Kemarin juga udah gue sawer-sawer, teman-teman. Tapi karena waktunya mepet, jadi belum gue kontenin guys. Dia mau off live kemarin, dan gue nyawernya itu juga pakai nama Purwoto ya. Dan di sini kita bakal bilang Mugiono ini adiknya Purwoto guys. Kita bilang aja Mugiono ini disuruh Purwoto, teman-teman, untuk nyawer streamernya ini guys. Yuk kita bakal lihat dulu streamernya nih, teman-teman. Nah jadi ini guys streamernya. Nama TikToknya itu Omyat Gaming ya. Nah dia ini player iPad guys. Kita bakal siapin dulu, teman-teman. Kita bakalan sawer dia untuk kita ajakin main ya. Tapi bentar, tunggu dia ketemu musuh guys. Karena dia kalau disawer ini joget guys. Tunggu ya, kita tunggu momen dulu ini, teman-teman. 2 hours later. Oke udah gua sawer ini guys. Mudah-mudahan ada musuh ini ya. Oke udah masuk. Ada musuh. Tampan baru saja. Purwono. Kok jadi Purwono? Oke, kita udah kasih ID guys ke dia ya. Oke, nanti kita bakal sawer lagi guys. Kita tunggu momen dulu, teman-teman. Sambil nungguin dia ya. Oh, dihidupin nih dia. Oke. Bentar. Oke, udah gua sawer lagi nih. Kita tunggu guys. Pas banget, Cok. Jangan dulu, Pak. Mugio, Tampan baru saja memberikan 5.000. Kata Purwoto ajak saya main. Kalau upkill 10 boyah disawer 50R. Serius? Serius lah. Serius, Bang. Celeng. Celeng. Ayo kita celeng. Skill gue dihalangi Mugiono, anjay. Ay, capeknya gue. Tenang, habisin ya. Skill 10. Kecil. Oh, kecil guys. Kecil, kata dia kill 10 itu. Oke, kita bakalan tunggu dia nginfit kita guys. Dan kita bakalan mabar sama dia nih. Kita lihat dia bisa atau enggak nih kill 10 guys. Oke. Oke teman-teman, jadi Om Yat udah nginfit atau nge-add ID gua. Tapi ini kenapa ya? Tuh, kok nge-lag gini sih? Ya nggak tahu. Bentar guys. Oh ini nih. Nah, udah gua CC guys. Kita request aja dah. Nah, oke udah masuk guys. Oke, kita on mic guys. Kita suruh Sugeng on mic ini. Bentar. Sekuat bong, sekuat bong. Sekuat. Ini kayaknya saudara sama yang kemarin. Saya adiknya Purwoto bong. Oh, adiknya pantas. Suaranya rada-rada mirip. Kayak kenal itu. Ada yang kenal ini. Waduh. Siapa dia, Pak? Jangan-jangan dia selebriti. Awe. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di dalam gamenya dan sudah di pesawat guys. Kita dapat map bermuda ini guys. Ini match kedua ini, teman-teman. Match pertama tadi Tusun ya, kayaknya bakal gua skip aja itu guys. Tuh yang TC juga udah beda, teman-teman. Ini kita turun di blue zone guys. Yo, semoga kita bisa membantai ini ya. Ayo bantu. Wih, orang cuk. Bangke, gua kira temen tadi. Tenang, kita looting dulu guys. Wih, untung kenok.
kitain. Sabar. Mau kemana? Lagi enak nih aim gua nih. Woi. Wop. Gua tekan sampai maghrib ya. Habis kah musuhnya nih? Ya nggak tahu. Ini kalau ada senjata one tap, kita pakai senjata one tap ini guys. Tapi kalau ada ya. Perang. Gas, perang. Ayo bang, gas. Wih anjir nggak nyampe gua. Dapat satu pak. Nice. Oke, 9 lagi. Woi 9 lagi, masih banyak itu. Ini dia harus skill 10 guys, harus skill 10 boya ya. Kalau dia bisa nanti kita sawer lagi guys. Tapi kalau dia bisa ya, gua agak sedikit ragu soalnya ini guys. Menyebrang, let's go, kita menyebrang bang. Ada orang nih. Farming terus sampai goblok pokoknya kita farming terus. Oh, enggak lihat gua dia. Iya kan? Enggak lihat gua dia, cok. Keenakan ngeluting dia ya. Lihat kiri kanan bang kalau ngeluting ya. Dia keenakan ngeluting guys. Ini Om Yat kayaknya dia mau lanjut custom room juga guys sama viewernya ya. Tapi dia main juga teman-teman, custom roomnya dia main juga. Nanti kalau dia custom room kita kasih challenge juga guys. Kita bakalan ikutan custom room dia dan dia harus ngekill lebih banyak dari gua guys. Wah, perang dia, cok. Waduh. Knock, ajar bang. Skip it. Aduh, krono lagi dia. Wah, dapat semua sama dia, cok. Aduh, gue lupa nyawer ya. Harusnya kalau ada musuh tuh gue sawer, guys. Ini gue nggak ada temen soalnya, teman-teman. Jadi rada susah, guys. Main sambil sawer itu rada susah, teman-teman. Soalnya kan harus masukin pin gitu, guys. Kita hidupin dulu nih teman kita nih. Nggak cukup koin gue. Tenang. Cuma bisa satu, bang. Tabrak, Don. Bantuin, Don. Di belakang, Don. Oh, itu dia udah ngejar musuh. Halo, itu, guys. Ya. Wah, nafsu banget nih, Om Yat nih. Hati-hati nih, nafsu biasanya membawa bencana ya. Bentar guys, kita coba sawer dia ya. Itu kebetulan ada musuh tuh. Mudah-mudahan berhasil ini guys. Nah, udah gua sawer, cok. Ada musuh lagi di belakang, kurang ajar. Fokus. Yono tampan baru saja memberikan 5.000. Fokus bang, fokus. Mata-mata fokus. Tenang. Wah, gak meninggal dia, cok. Aduh, bisa pula dia, cok. Tenang. Knock tuh. Aduh, dia gak ini, cok. Gak blunder pula dia, ya. Ya ampun, ada orang, cok. Wah, bangke. Gue gak lihat, guys. Di kanan gue ada orang, ya. Biar saya, katanya. Ayo, semangat, Om Yat. Ini teman kita turun di mana itu dia? Ya gak tahu. Mantap. Nice. Oh, udah kill 5 dia guys. Oh, masih bisa nih Om Yat, koinnya banyak guys. Oke, dapat 6 kill dia udah guys. Imparable. Tenang. Dia mulai panik di sini sepertinya. Oh, ada teman musuhnya tuh. Nice try Om Yat. Oh, ini dia ada koin nih. Bisa nih ngidupin nih. Nomor 1. Waduh, turun mana ini? Kita gas CT lagi lah ya. Rame itu di CT tuh, masih ada tuh. Percuma juga ini kita bokong sapo kalau ndak ada senjata ini tetap meninggal. Senjata. Aduh, dorong. Aduh, udah kenok lo satu itu. Itu Om Yat meninggal juga, cok. Hidup lagi dong. Tenang, bisa ini. Wah, meninggal lagi nih Om Yat. Nice. Nice. Ayo bisa nih Om Yat. Double vector. Mau nyampa lagi. Nice try Om Yat, nice try. Gak apa-apa guys. Kita kasih dia hadiah hiburan, teman-teman. Karena Om Yat sudah berusaha, teman-teman ya.
Oke, okay, nice try. Kita sawer dulu guys, kita sawer dulu ya. Lihat dia joget guys. Makasih Bang Purwoto, saya bermain sama muridmu ya. Aduh, kali ini karena challenge sudah gagal dan tidak lama lagi kita kerja karena kita janjian juga untuk bikin room. Jadi hari ini kita bikin room. Oke. Apakah Bang Mugiono mau ikut room, Bang Duta mau ikut, ikut room? Dong. Oke. Kalau mau saya gaskan ya. Oke guys, karena ini kita lanjut custom room Om Yat, kita kasih challenge dia nih guys. Kita kasih dia challenge ngekill lebih banyak dari gua ya. Kita lihat nih. Boyah plus skill lebih banyak dari Mugiono sama dengan 20k. Ay, gampang itu, cuma lebih banyak. Oh. Saya tidak kasih kamu kill. Oke. Okay. Hati-hatilah. Cuma butuh lebih banyak ya. Saya enggak kasih kamu kill, Bang. Dia ngasih challenge yang tidak lebih banyak dari dia. Saya tidak kasih kamu kill. Oke. Okay. Let's go guys. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di dalam custom roomnya. Ini kita satu tim sama Om Yat aja guys, biar kita rebutan kill nih. Karena gua kasih challenge dia harus ngekill lebih banyak dari Mugiono teman-teman. Kalau dia bisa kita sawer lagi nanti guys. Tapi katanya gampang ya. Gua seneng nih, yang songong-songong kayak gini gua seneng nih guys. Kita bakalan kasih tahu siapa Mugiono yang sebenarnya guys. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di dalam gamenya dan sudah di pesawat guys. Kita besarin dulu audionya biar kita mendengarkan suara step ya. Bahaya kalau tiba-tiba dibokong guys. Ini kita main di map Bermuda guys. Kita ikutin Om Yat aja nih mau turun di mana ya. Alright, sepertinya kita dibawa ke CT teman-teman. Yo Om Yat harus bisa ngekill lebih banyak dari Mugiono ya. Di atas dia. Aduh. Wih, skarat banget itu. Lah, nge-lag, cok. Ayo. Tenang, guys, tenang. Mana lagi nih? Ya enggak tahu. Di atas ini tadi kayaknya ada musuh nih. Hilang, guys. Oh itu tuh, mereka perang ya. Wah habis ke musuhnya. Wah. Ini nih masih ada nih. Kita rudal guys. Anjir lewat semua rudal gua cok. Wop wop. Aduh. Ini senjata kita masih burik ini guys. Kita harus, mau kabur dia. Nice. Wah Om Yat pula anjir yang dapat cok. Ini gue di CT cuma dapat satu kill doang ini guys. Gimana ini ya? Waduh Mugiono. Gimana ini Mugiono guys? Oh ini nih. Nice. Eh turun dia. Aduh nggak dapat lagi gue cok. Wah Om Yat udah kill 4 ini guys. Ini ancaman ini. Tidak bisa dibiarkan ini guys. Oh ini nih. Pop pop. Woi, kamu ngapain kamu? Enggak dapat lagi, guys. Wah, ini yang di depan nih harus kita nih yang dapat nih. Ini bahaya, guys, kalau kita enggak dapat kill ini. Mau kabur nih dia. Nah. Oke, ini ngomong-ngomong gua ada kunci Indomaret ini guys. Let's go kita rampok Indomaret dulu guys. Biar senjata kita itu makin bagus. Makin kenok tuh teman kita ya. Bentar bang, gua tukar senjata dulu bang. Kita hidupkan dulu teman kita. Habis itu baru kita cari musuhnya lagi guys. Bagus, Om Yat kenok. Bentar sapo. Aduh. Weh. Bang ke. Assassinato tri. Triple kill. Skip it, skip it, skip. Skip it, skip. Skip
skip. Ya elah, aim gua burik. Bentar. Ini orang nih. Skip. Aduh, sekarat banget itu. Tenang. Fire in the hole. Mantap, Reski. Oh, itu baru ada suara omiat tuh. Sabar, Sapo. Ku hidupkan nanti, Sapo. Lo siento. Woi, kamu ngapain kamu? Nokto. Asesinato 4. Dia mau membo... Oh, ini ada satu lagi nih. Siapa yang mana? Kemana? Nih. Meledak. Dominando. Guri guys. Bentar, banyak ini globalnya. Santai dulu, santai. Kita hidupkan teman kita dulu ini. Mana itu? Tenang. Kita hidupkan teman kita. Kita cari lagi musuhnya ini guys. Ini kok tiba-tiba rame ini. Ya gak tahu. Wop. Anjir, ngagetin. Hampir salah senjata guys. Eh, ini orang. Ih, bajunya hijau guys, kayak rumput ya. Eh, mau kabur dia. Ih, kita yang dapat guys, mantap. Nice, kita udah dapat 8 kill ini teman-teman. Ini kita harus hati-hati nih guys, jangan sampai kita kenok ya. Bahaya ini kalau kita kenok terus nggak di repep guys. Bisa kalah ini kita teman-teman. Oh, ini nih. Airdrop bang. Wih, perang itu dia. Aduh. Wop, santai. Ngeluting dia. Udah ada yang ke rumah. Aduh, sakit banget itu. Apa cok? Bentar, tenang guys. Kita harus menguasai ya. Yaelah. Wah, kok langsung 9 anjay? Baru sadar Om Yat guys. Waduh. Bentar. Ih, sekarat dia. Satu hit doang guys. Oke, kita udah kill 10 guys. Nih, kita harus masuk zona ini. Oh, udah diperangin tuh dia. Yang disutet kayaknya udah mati dah. Ya elah, burik banget. Aduh. Woi, kamu ngapain kamu? Tot. Ya elah. Udah neken. Mau kemana kau? Sabar bang, tenang. Anjir, dari mana dia? Ya nggak tahu. Si bangke. Oh, bisa tuh. Hai bang, nice. Untung ada teman kita guys. Waduh, turun mana ini? Bentar bang, gue cari senjata dulu anjir. Aduh, itu orang cowok. Please jangan meninggal. Please bisa. Oke, ntar kita ambil senjata gratis dulu guys. Oke, udah cukup nih. Ih. Kita culik satu guys. Nice. Bentar, ini di rumah kayu ada orang ini. Bahaya ini guys. Itu perang mereka di atas sebangke. Udah ada orang juga guys di atas ya. Oh. Bangke lah Krono. Hey bang. Aduh, diras gua. Ye. Yeah. Oh, sekarat tuh. Ayo kau, panik kau. Sabar Om Yat. Aduh. Eh, reload. Raja de asesinatos. Ayo kau bang, mau kemana kau? Tunjukkan eksistensi kalian. Wih, sekarat banget itu sumpah. Ih, elim dia bangke. Mana lagi nih? Dua orang lagi guys. Boha ini, tenang. Terbang anjing. Kemana dia? Eh, ini nih bang. Lah, kemana dia? Ih, goblok sumpah. Lah, di bawah bangke. Gue naik ke atas loh. Nice. Alright, satu orang lagi. Oh, itu tuh. Malah turu. Ada suntik. Nice.
Bohai kita guys. Oke. Om Yat kill 7, mantap Om Yat. Oke, gak apa-apa guys, walaupun Om Yat gagal, tapi tetap kita kasih hadiah guys. Oke teman-teman, ini Om Yat gagal ya hitungannya, karena gua kill 12, dia kill 7 teman-teman. Tapi gak apa-apa guys, kita kasih dia penghargaan karena sudah mau berusaha teman-teman. Sabar Om Yat, ini gua closing dulu nih, nanti gua masuk ya. Jangan nginfit-nginfit dulu. Bentar, ini gua sawer dulu guys Om Yatnya ya, sesuai janji gua tadi teman-teman. Maksudnya room, lamp. Oh sibuk, oh udah gak bisa main. Mugiono tampan baru saja memberikan 50.000. Kata Purwoto sapo lemah hahaha. Deh, lemah, beruntung kau bang. Ku kasih kesempatan tadi itu. Makasih Purwokerto. Oke teman-teman, mungkin konten kita cukup sampai di sini aja dulu. Bentar. Nge-freeze. Sapo lemah. Serius seperti Tony yang kemarin ini suaranya Sapo. Siapa coba Sapo? BTR. Iya, saya adiknya Sapo. Sudah Sapo, saya mau ngampas galon dulu Sapo. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam bang. Alright. Oke teman-teman, mungkin konten kita cukup sampai di sini aja dulu. Makasih buat kalian semua yang sudah like, yang sudah share, dan yang sudah subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye semuanya.